Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi sahabat dengan Sejoli Traveling yang kali ini akan mereview sebuah villa yang berada di daerah Padusan Air Panas Pacet, yaitu Villa Wildan 1. Villa ini terdiri dari dua lantai, yaitu lantai dasar dan lantai atas, kemudian juga dilengkapi dengan ayunan, dan di belakang juga ada kolam renang, bahkan ada view yang cukup menarik di belakang nanti ya, yaitu persawahan yang menghijau. Oke, kita lewat dari sisi samping, dan di sisi samping ini juga ada pintu ya untuk masuk ke dalam rumah, seperti ini pintunya. Kemudian kita lanjut untuk menuju ke kolam renang anak-anak seperti ini, letaknya ada di bawah. Kemudian kita naik sedikit, ada kolam renang untuk orang dewasa yang airnya sumber pegunungan guys, jernih sekali, yang jelas tanpa kaporit dan terlihat segar sekali. Ini gambar diambil di pagi hari. Juga di atas kolam dilengkapi dengan meja santai yang jika kita duduk di sini bisa melihat hamparan sawah yang berundak-undak sebagai ciri khas sebuah sawah yang berada di lereng gunung ya. Di tepi sawah ini ada aliran air sebagai sumber pengairan sawah yang ada di sini, dan ini airnya sangat-sangat jernih sekali. Juga ada terdapat beberapa ikan di kolam ya seperti ini. Wah, sangat menyenangkan memandangi ikan-ikan. Oke, sekarang kita akan mereview ke dalam villa ini. Ini nampak dari depan aula utama atau bisa dikatakan ruang berkumpulnya keluarga. Dan di sini juga dilengkapi ya sebuah sound system untuk karaoke. Nah, di depan sebelah karaoke itu dapur, kemudian di lantai dasar ini ada dua kamar. Ini posisi kamar nomor 1 yang letaknya ketika kita masuk di dalam sebelah kanan. Jadi di dalam kamar ini terdapat dua spring bed kayu dan di tengahnya juga ada meja kecil. Setelah kita keluar dari kamar nomor 1, di sampingnya
Ini ada toilet ya. Ada toilet yang cukup besar seperti ini. Setelah kita keluar dari kamar mandi tadi, di sebelah kanannya atau sebelah kiri kalau kita menghadap ke kamar ini, ada kamar lagi yang juga memiliki dua spring bed, namun juga dilengkapi kamar mandi yang ada di bagian dalam seperti ini. Jadi kamar yang nomor dua ini memiliki kamar mandi di dalam kamar dengan fasilitas bak mandi yang besar. Ya oke, kita keluar kembali ke ruangan. Ini ruangan keluarga yang dilengkapi juga dengan karaoke ya seperti tadi. Nah, di bawah tangga itu, tangga naik ke atas ada meja dan juga di sini dilengkapi WiFi. Oke, kita masuk ke dalam kamar, ke dalam dapur ya. Seperti ini dapurnya standar dan lengkap. Kita juga bisa melihat kolam renang dari dapur seperti ini ya. Dan di dalam dapur ini juga ada kamar mandi kecil seperti ini. Oke, suasana di depan di ruangan ketika kita keluar dari dapur, pemandangannya seperti ini. Jadi menampakkan bahwa villa ini juga cukup luas, guys. Kita akan naik ke lantai 2 ya. Ini gambaran lantai 2, tangganya seperti ini. Jadi lantai 2 ini cukup tinggi ya, sekitar 4 meter ya. Cuman jangan khawatir, aman, di tepinya juga ada pagar pembatas. Dan ketika kita berada di lantai atas ada kursi dan ruang pertemuan lagi, semacam ruang keluarga begitu. Di depan itu adalah balkon dan di samping kanan juga ada balkon. Jadi dua pintu itu pintu balkon depan dan samping kanan. Oke, kita keluar ke balkon depan. Nah, saat kita berada di balkon depan, kita bisa memandang jalan untuk menuju ke padusan air panas Pacet dan di depan itu nampak Gunung Welirang, guys. Jadi sangat indah sekali, yang otomatis juga kalau suasana malam cukup dingin sekali di sini, guys. Ini dari balkon depan, kemudian kita masuk ke dalam. Dari balkon depan masuk ke dalam kamar di bagian sebelah kanan. Ini kamar nomor, bisa dikatakan nomor 3 di lantai 2 ya. Juga disiapi dua spring bed dan di sana juga ada jendela. Kita bisa menengok keluar seperti ini. Ada pemandangan Gunung Welirang tadi ya. Oke, kita masuk ke dalam kamar mandi di lantai atas. Kamar mandinya seperti ini, bernuansa keramik putih ya. Itu tadi di tengah-tengah. Kemudian ada lagi kamar yang bisa dikatakan nomor 4 di lantai 2. Juga difasilitasi dua spring bed yang cukup besar untuk dua orang, jadi 4 orang di sini. Juga disediakan meja rias. Oke, kita keluar ke kamar ke balkon sebelah sisi kanan ya. Balkon samping ini. Ini pemandangan cukup bagus sekali, guys, di sini. Karena ada beberapa sawah yang menghijau, kita bisa pandangi dari balkon sebelah kanan ini. Oke, untuk sahabatku yang belum subscribe, monggo silakan di subscribe dan di like share. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang telah menonton video-video Jolly Traveling, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan sampai jumpa dengan video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.